janta muriden kawe mangu meranti raga. Kalika Mayo itu modelnya murid Dewi Durga yang paling sakti. Dia itu ditugaskan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan Setro Gandamayu. Sebenarnya Kalika Maya bertugas untuk menghukum manusia-manusia yang beriatnya dengan tidak secara tulus ikhlas. Tujuan pembuatan Ogogo Kalika Maya ini karena pada zaman Kali Yuga ini masih banyak manusia-manusia yang hanya memikirkan harta-harta, kekayaan-kekayaan aja, enggak memikirkan yatnya. Padahal yatnya di Bali ini sebenarnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam Bali ini. Makanya kami membuat Ogogo Kalika Maya ini untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat ini bagaimanapun kondisi perekonomian saat ini, kita harus tetap melaksanakan yatnya ini untuk keajaiban alam Bali ini. Ketertarikan saya itu gimana mewujudkan sebuah cerita menjadi visual bentuk itu adalah tantangan yang sangat susah bagi saya. Dari cerita Kalika Maya, saya terinspirasi langsung dari isi sebuah setro. Salah satunya yang paling betah adalah Juluk. Kenapa Juluk? Karena Juluk identik sekali dengan tubuh setro.